Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu utawi kang kaping telu yang membatalkan wudu, yang ketiga zawalul akli, itu hilangnya akal. Zawalul akli itu hilangnya akal atau enggak sadar, ail ghalabah. Tegese dikalahkan alaihi atas akal. Tegese dikalahkan alaihi atas akal bisa kering kalawan sebab mabu au maradin atau sakit. Dengan sebab mabu atau sakit au jununin atau gila. Au jununin atau gila au igmain atau pingsan atau semaput. Au ghairi dzalika atau liyani mungkono-mungkono mabuk sampai terakhir. Warabi'u utawi kang kaping papat lam surrajuli, itu menyentuhnya laki-laki. Utawi kang kaping papat lam surrajuli, itu menyentuhnya laki-laki. Al-mar'atal ajnabiyah, ing perempuan yang bukan mahramnya. Al-mar'atal ajnabiyata, ing perempuan yang bukan mahramnya. Wairal mahrami, yang bukan mahramnya. Walau mayitah, walaupun itu mayat. Walaupun itu mayat. Wal muradu utawi kang den karapaken bir rajuli kalawan ar-rajul, laki-laki. Adapun yang dimaksud dengan laki-laki, wal mar'ah, dan perempuan. Zakarun itu orang laki-laki. Zakarun itu orang laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Wa unsa, dan perempuan. Balagha kang temeka sapa zakar wa unsa. Balagha kang temeka sapa zakar wa unsa. Temeka haddas syahwati, ing batasan syahwat. Haddas syahwati, ing batasan syahwat. Urfan, ing dalam secara kebiasaan. Wal muradu utawi kang den karepaken bil mahrami kalawan mahram. Adapun yang dimaksud dengan mahram, man iku wong. Man iku wong haruma kang haram. Nikahuha opo menikahi man. Nikahuha opo menikahi man. Li ajali nasabin, karena jalur nasab. Saudara kandung dinikah enggak boleh. Auradain atau susuan. Auradain atau susuan. Au musyahara atau mertua. Au musyaharatin atau mertua. Wa qawluhu utawi ucapannya ke musannif min ghairi hailin, sangkeng tanpa penghalang. Sangkeng tanpa penghalang. Yukhriju iku ngetoaken apa qawluhu ma ing perkara. Laukana lamun ono hunaka iku ing dalam mengkono-mengkono panggonan. Hailun opo penghalang. Hailun opo penghalang falana qadho. Mongko tidak batal iku mawujud. Falana qadho mongko tidak batal iku mawujud. Hina idin ing dalam nalaikani ada penghalang. Hina idin ing dalam nalaikani ada penghalang.
Sekilas penjelasannya nyambung dengan yang sebelumnya, bahwasanya yang membatalkan wudu itu ada lima. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu kubul dan dubur. Yang kedua, tidur kecuali tidurnya yang posisi pantatnya masih menetap, tidak terangkat, tidak pindah. Nah, baru sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu tidak sadar. Paham ya? Yang ketiga tidak sadar. Berarti kalau tidak sadar maka batal wudunya. Tidak sadar itu penyebabnya banyak, antara lain mungkin karena apa? Karena mabuk. Minum minuman keras. Nah, akhirnya mabuk, batal wudunya. Atau karena sakit, atau karena gila, atau karena semaput, atau sejenisnya. Paham ya? Stres kira-kira termasuk hilang akal apa enggak? Nah, maka kalau memang nanti ya dia dianggap tidak sadar kategori ini. Tapi kalau memang setengah-setengah, nanggung stresnya ya. Stres nanggungnya. Berarti tidak termasuk kategori ini, wis. Sekarang yang keempat, yaitu bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya. Contohnya Mas Ilham bersentuhan dengan Mbak Khofi, ya, umpamanya. Ya batal. Paham ya? Mana Mas Ilham? Mana Mas Ilham? Oh, ini Mas Ilham. Coba mana Mbak Khofi? Mana? Oh, ini Pak Ovi. Ya batal. Paham ya? Habis liburan kembali ke pondok salaman, ya batal wudunya. Kenapa? Karena hubungan antara Mas Ilham sama Pak Ovi ini adalah bukan mahram. Yang pertama jelas, Mas Ilham laki-laki, Pak Ovi perempuan, jelas. Yang kedua adalah sudah nyampe pada standar disyahwati. Mas Ilham disyahwati. Atau sebaliknya, sebaliknya. Bedanya seperti Darren, Asin umpamanya. Nah, semuanya mbak-mbak ini mesti menggendong Darren, Asinnya enggak apa-apa. Maksud ada yang sahwat sama Darren? Enggak sahwat. Atau sebaliknya ya, atau sebaliknya. Seperti Pras gendong siapa? Rena ya. Sahwat enggak ya? Yang kedua, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan mahram. Mahram itu dengan salah satu dari tiga faktor. Bisa jadi karena ada hubungan nasab. Contoh, Kang Fakhri. Nah, ini contoh. Seperti Mbak Kamal. Nah. Ini saudara kandung contoh. Karena saudara kandung ada hubungan mahram disebabkan nasab, maka wudunya tidak batal. Lah kok bisa? Karena itu mahram. Kok bisa mahram? Karena adalah antara Mbak Kamal dengan Kang Fahri ini tidak boleh dinikah. Paham ya? Karena mahram. Karena saudara kan kandung. Atau mahram itu disebabkan min haitsur radha, satu susuan. Contohnya seperti Kang Pras. Nah, Kang Pras nyusunya sama ibunya Mbak Farhan. Oh, enggak ada ta? Enggak ada. Mbak Hasanah umpamanya. Jadi waktu kecil Kang Pras nyusu sama ibunya Mbak Hasanah. Paham ya?
Terus, maka ini ada hubungan mahram. Lah kok bisa? Namanya mahram satu susuan. Tapi syarat. Syarat yang pertama, Mas Pras ini tidak sampai pada usia 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun ke atas, nyusu sama ibunya Abah Hasanah, maka tidak berpengaruh, artinya tidak dianggap hubungan mahram secara rodo. Yang kedua, nyusunya sampai 5 kali susuan. Paham ya? Dikunyah sampai 5 kali. Disedot, dikunyah, dan seterusnya. Kalau tidak sampai 5 kali, maka hubungan antara Mas Pras dengan Mbak Sana itu tidak ada hubungan mahram secara satu susuan. Paham ya? Jadi ada syarat tersendiri terkait dengan masalah saudara satu susuan. Sebagaimana Nabi, beliau nyusu kepada Siti. Loh, Nabi Muhammad nyusu kepada Siti Halimatus Sa'diyah. Maka putri dari Sayyidah Halimatus Sa'diyah dengan Nabi ini ada hubungan nasab, ada hubungan mahram secara rodo atau satu susuan. Karena Nabi nyusunya tidak sampai usia 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun maka tidak berpengaruh. Paham ya? Terus yang berikutnya, mahram itu ada kalanya musyarah. Apa musyarah? Mertua. Paham ya? Contohnya Mas Arzak, umpamanya. Mas Arzak ini yang laki-laki, yang perempuannya Mbak Pras. Mbak Pras. Terus, ternyata hubungan antara suami yaitu Mas Arzak dengan istrinya Mbak Pras ini sudah enggak ada. Bisa jadi karena cerai atau sudah meninggal. Maka Mas Arzak ini tidak boleh menikahi mertuanya. Walaupun sudah bercerai dengan istrinya atau walaupun istrinya sudah meninggal. Mertua itu namanya mahram secara muabad. Apa muabad? Selama-lamanya. Walaupun istrinya meninggal, walaupun sudah cerai dengan istrinya, mertua tetap namanya mahram. Beda dengan ipar. Paham ya? Kalau ipar itu bukan muabad, cuman mahram sementara. Mahramnya karena enggak boleh dikumpulkan. Contohnya seperti Mas Ilham. Nikah dengan namanya Mbak Arzak. Mbaknya punya adik namanya Mbak Pras. Lah, Mas Ilham sudah nikah dengan Mbak Arsek, maka tidak boleh menikah dengan adik iparnya. Paham ya? Tidak bolehnya karena dia masih menikahi dengan Mbak Arsek. Tapi kalau sudah cerai atau sudah meninggal istrinya, maka dia boleh menikah dengan adik ipar tadi. Bedanya dengan mertua. Kalau mertua atau sekalipun istrinya dicerai atau mungkin meninggal, selama-lamanya mahram yang mertua. Paham ya? Mertua atau mungkin bibinya istri atau mungkin neneknya istri. Masa Mas Ilham mau nikah dengan neneknya istri umpamanya? Tetap namanya mahram abad. Karena mahram tidak boleh nikah dan seandainya salaman maka wudunya tidak batal. Bedanya dengan adik ipar atau mbak ipar, salaman batal wudunya karena itu bukan mahram. Tidak bolehnya karena masih ada hubungan dengan istrinya. Seandainya dicerai istrinya atau mungkin meninggal, boleh menikah dengan adik iparnya atau mbak iparnya. Terus berikutnya, kalau memang yang batal ini kalau memang tanpa penghalang, tapi kalau pakai sapu tangan, paham ya? Contohnya setelah liburan Mas Kapit salaman dengan Naura. Karena enggak sama-sama ngerti hukum, pulang setelah liburan salaman tapi pakai sapu tangan. Ya enggak apa-apa, wudunya tidak batal. Karena sama-sama cerdas, sama-sama
pernah belajar kitab Fathul Qorib. Paham ya? Atau kalau enggak ada sapu tangan, pakai daun enggak apa-apa ya. Atau plastiknya enggak apa-apa, pakai plastik. Pakai kardus ya enggak apa-apa. Koran umpamanya.